Saudara, Anda yang berencana nonton langsung Piala Dunia 2022 di Qatar bisa juga melancong ke Museum of Islamic Art atau MIA. Nah, ini selain mempelajari seni budaya Islam, Anda juga bisa bersantai menikmati pemandangan kota Doha dari Taman MIA Park di kompleks museum. Bingung mau menghabiskan waktu kemana selama di Qatar? Museum of Islamic Art yang biasa disebut MIA bisa menjadi destinasi liburan Anda. Ya, berlokasi di sebelah barat Cornhis, Doha, MIA bisa dicapai dengan berkendara 15 menit dari Bandara Hamad Internasional. Museum seni Islam terdepan di dunia ini sekaligus menjadi pusat pendidikan dan informasi bidang seni dunia Islam. Arsiteknya ialah Yoh Ming Pei atau I.M. Pei, arsitek yang juga merancang piramida kaca museum Louvre, Prancis. Desain modern, Museum of Islamic Art memiliki bangunan utama dengan 5 lantai dan memiliki kubah tinggi di menara tengah. Museum ini bisa dikunjungi pada hari Senin, Rabu hingga Minggu. Masih di area museum, Anda bisa menikmati udara segar di MIA Park. Ya, berada di jantung kota Doha, Qatar. Taman ini bak oasis di tengah padang pasir. Taman ini sering dijadikan sebagai lokasi acara resmi negara, pertunjukan musik, dan masih banyak lagi. Waktu yang tepat mengunjungi MIA Park di pagi dan sore hari. Pagi saat udara di Qatar lagi sejuk-sejuknya, sementara di sore hari jelang matahari terbenam. Gedung-gedung tinggi dihiasi lampu yang cantik di malam hari akan semakin membuat para turis terpukau. Dipersembahkan oleh